Halo guys, balik lagi nih dengan saya di channel Lintang Samudra. Nah, kali ini kita lanjut main figur fantasi ya. Dan di sini kita kedatangan Entexol part 2 nih. Yang kemarin kan part 1 udah yang dinosaurus, sekarang yang kotak cuy. Dan bentar 2 hari lagi apa 3 hari? Oh, 2 hari lah. 2 hari lagi lebih dikit bakal dapat yang ini ya. Oke, kita langsung ke bagian yang easy cuy. Kita langsung ke bagian yang easy. Oke, yang easy lawannya kayak gini ya. Nah, kemarin itu aku ngelarinya itu aslinya pakai ini aman sih, cuy, aman sih. Kita pakai gini. Lalu kita pakai ini. Mungkin gini sih. Oke, lalu kita bawa ini ya. Fungsinya ini itu untuk KG Bunshin tuh. Jadi nanti kalau misalnya yang kotak-kotak ini lagi gini lempar lempar disknya, ntar kan siapa tahu KG Bunshinnya yang gini, yang TB. Lalu ini juga. Jadi sebenarnya untuk lawan yang kotak-kotak ini harus bawa banyak squad ya. Jadi kalau pakai ini worth it cuy, pakai yang ini cuy. Nah, nih Herit sama si ninja ini ya. Minakami. Jadi fungsinya itu biar box-boxnya itu nge-TB-in cuy. Jadi hero kita nggak semuanya kena sama disnya. Oke, kita langsung mulai aja. Oke, dia sudah ulti. Nah, box-boxnya ini nanti bakal nge-TB-in cuy pas lagi dashnya lagi ulti. Nah, kayak gitu cuy ya. Tuh, jadi nggak semuanya kena kan? Nggak semuanya kena cuy. Nanti berfungsi juga untuk stack kedua dan ketiganya ya. Kedua dan ketiganya harus bawa begituan juga. Tuh, yang mati kan KG Bunshinnya kan sama kotak-kotakannya. Lebih baik yang mati kotakannya soalnya. Hampir cuy. Udah deh. Hampir. Ini belum keluar ya pasifnya si Juge Liang ya. Syukur. Syukur kagak kena. Kalau sampai kena dan mati harus ngulang lagi ya. Astaga, waktunya kurang. Oke, waktunya kurang ya. Mungkin ada beberapa skillnya yang kagak hoki. Kita ulang lagi. Formasinya tetap sama kalau nggak salah. Bener cuy, kayak gini cuy. Aku kemarin pakai beginian soalnya. Yang penting hoki di bagian damage-nya ya. Kalau kagak hoki sih suram juga sih. Wah, kestan. Dari tadi damage dealernya kestan cuy, itu bahayanya. Nah, kan. Wah. Damage dealernya kestan terus. Emang di sini butuh hoki nih. Oke, KG Bunshin lagi. Oke, semoga cukup ya. Oke, 25 detik bisa kayaknya. Oke, bisa. Nah, bisa kan. Yang penting damage dealernya kagak ke stun terus cuy. Bahaya cuy. Damage dealernya kalau kena stun jadinya nggak 25 detik doang kalau ke stun. Oke, yang easy kayak gitu ya. Lalu kita pindah ke hard. Nih yang hard lumayan sih. Lumayan berat. Karena ada musuhnya baru lagi cuy tuh. Oke, kita seperti biasa bawa Juge Liang. Bawa ini. Sini enggak ya? Sini kayak. Pokoknya semuanya harus dapat gini cuy. Dapat buffnya Juge Liang, kalau kagak dapat bahaya juga ya. Bawa ini. Nah, kita bawa dia lagi ya karena wajib. Sama bawa Minakami. Oh, ini aja dah. Oke, jadi ini semua kena Juge Liang ya. Oke, kita coba. Penting kena Juge Liang aja. Oke. Kalau kena stun kemungkinan besar waktunya yang kemakan cuy. Kalau kena stun. Oke, 5 harus survive ya. 1 2 3 4 5 berarti mati satu aman. Oke, mati satu masih aman. Nah, tapi ini waktunya nih masalahnya kok kena stun kayak gitu, cuy. Udah pasti ngulang. Kena stun sekali ngulang, kena stun sekali ngulang. Oke, come on, bisalah. Bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Oke, bisa.
Oke, selamat ya. Nah, yang normal kayak gini ya formasinya ya. Jadi kita bawa si box ini walaupun dia mati, penting boxnya nge-TB-in cuy. Oke, kita ke stack terakhir ya, yang Torment ya. Terakhir. Benernya posisinya sama aja sih. Sama aja kayak yang tadi. Kita bawa dia. Seperti ini wajib ya si Haret ya. Ini juga bawa. Ini kembarannya bawa tank sama buat tukang box. Sama sih. Bentar. Oke, ini di atas ya. Takutnya di atas ada 4 musuh yang mukulin, ribet cuy nanti kalau mati lagi cuy. Soalnya ini kalau nggak salah 6 ya. Oh ya, 6. 6 alit harus hidup. Oke. Ulti. Nah, semoga kagak ke-stun ya damage dealernya ya. Bahaya cuy. Spread. Waduh, aman. Damage dealernya masih aman cuy. Waduh. Oke, aman. Waduh. Masih ada dilempar kotak. Oke, hampir mati yo. 25 detik. Semoga aman. Ih. Sih gila. Pasifnya sampai keluar cuy. Aduh. Ya. Kena gacha dia, asal. Oke, ulang lagi. Sampai pasifnya keluar loh, kena terus dia. Kena gacha si box terakhir ini yang di atas. Suram. Di box satu mati. Emang kalau udah suram gitu cuy ya, diulang cuy. Waduh. Oke, semoga hoki ya. Waduh. Oke, aman. Yang pertama ultinya aman. Ulti si box pertama aman. Waduh, makin sakit lagi cuy. Ini rawan mati nih. Pasifnya si Juge belum keluar sih. Oke. Ini deh. Waduh, hampir cuy. Oke, dikit lagi. Oke, bisa nih. Bisa. Alah. Ya ampun, 25 detiknya. Seram kali cuy. Kok udah kena setan cuy. Ayolah. Please jangan kena stun lagi cuy. Ulang. Emang tricky. Bisa, jangan kena stun lah. Oke. Lo. Apa kita pindah ya kali ya? Aku kemarin pakai tim ini cuy. Jadi aku lebih pede pakai begini. Mungkin sebenarnya dipindah ke atas bisa juga sih. Jadi kita bunuh si kotak tukang stun itu. Totaknya ganggu bener-bener. Kalau kena stun gitu cuy. Oke, satu lagi. Ih, sempet-sempetnya dia gacha cuy. Oke, aman. Sempet-sempetnya dia gacha. Oke, jadi untuk formasi tormennya kayak gini ya untuk part 2 nya. Sebenarnya harus pakai Jugeliang aja sih. Ntar sisanya tinggal kalian otak-atik aja. Oke, jadi kayaknya cukup segitu ya untuk Enrek Soul dari saya dan untuk part 2 nya. Nanti ditunggu 3 hari lagi untuk part 3 nya cuy. Selamat menunggu dan selamat sweep di bagian ini ya. Atau enggak kalian bisa ngabisin di bagian ini, diamondnya diambil sama di XP nya. Oke, sampai jumpa di next video lagi. Bye bye.